Welcome back bersama Dude. Kali ini kita kembali lagi ke Dude Devwar selama guys, di mana aku akan membuat sebuah lintasan mobil go-kart. Oke, kita pertama-tama akan cari lahannya untuk kita buat tempat lintasan mobil go-kartnya. Ayo kita cari dulu ya tempat yang luas untuk kita buat guys. Habis itu kita akan mencari mobil go-kartnya. Apakah di sini bisa guys? Apakah di sini bisa di sini aja guys, di halaman sini aja, di halaman gedung putih ya, atau kantor wali kota Kota Dudes. Kita taruh di sini. Oke, aku sudah membuat sebuah lintasan tadi guys, dan aku akan import ke sini teman-teman. Oke, ini dia. Ini lintasan go-kartnya teman-teman. Ya, lintasan go-kartnya ini. Jadi kita akan mencari dulu mobil go-kart untuk kita bermain di sini. Langsung saja. Kayaknya mobil go-kart ada di sebelah sana. Ayo. Aku pakai sepeda biru ini aja. Yang penting lintasannya sudah dibuat di situ. Ayo, kayaknya di sebelah sini tempat mobil go-kartnya. Semoga saja ada ya. Biasanya dia nggak ada sih. Oh, ini ada. Kebetulan memang ada mobil go-kartnya. Ayo kita bawa sekarang. Kita bawa set. Dan kita akan mencoba di lintasan mobil go-kartnya. Ayo. Kita lewat sini. Pelan. Set. Iya, mantap. Oke, kita akan lihat dulu dari mana kita akan naik. Sabar ya. Lintasan. Oh iya, dari sini, dari sebelah sini. Tapi untuk naik ke atas kita harus memerlukan kendaraan Mekram. Ya, tuat. Oke, bisa. Wah, keren kan, boy? Bagaimana guys? Oke, kita langsung saja mencoba lintasan go-kart. Ayo, 1, 2, 3. Wih, mantap. Wih. Awas, hati-hati, dudes. Asik. Ya, agak sulit guys, karena dia kotak ini nggak ada benennya atau bannya yang pas dibelokan guys. Oke, mantap. Gila coy, keren ya. Kita balik lagi. Mantap sekali men, ini lintasan go-kartnya asik. Bisa ya. Oke, mantap. Belok lagi sini. Oke, mantap. Belok. Oke, sempit guys di sebelah sini, terlalu kecil aku buatnya tadi. Oke, mantap sekali. Mantap ya teman-teman. Itulah tadi lintasan go-kart yang sudah aku buat dan aku import ke dalam game ini. Kita